Saudara, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyebut korban meninggal akibat terbakarnya depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara mencapai 18 orang. Nike juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak peristiwa ini. Ia berjanji untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi para korban yang mengalami luka-luka. Pertamina juga memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terpenuhi. Berikan penanganan yang terbaik dan juga pada keluarga yang ditinggalkan, kami juga memberikan perhatian yang sangat besar. Dalam hal ini, kami menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang mengalami perawatan. Seluruh biaya sampai dengan dinyatakan sembuh dan bisa pulang dan beraktivitas seperti biasa, ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Dan kepada masyarakat terdampak yang saat ini harus sementara kemudian mengungsi di beberapa posko, ini pun kami pastikan bahwa seluruh kebutuhannya ini akan kami penuhi.